Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa dengan saya di channel Ari Kusuma Jaya. Saya ingin review harmonika peret yang ditala ke nada C. Harmonika C ya, orang bilangnya. Harmonika sudah lama ini, dulu masih harganya cukup murah, dulu 70.000. Gini, harmonika standar. Dan seterusnya. Oke. Harmonika yang termasuk tergolong diatonik ya. Ini jenis harmonika diatonik yang ditala, disetel ke nada dasarnya C major. C major. Ini ada holes-nya, ini atas bawah ini. Holes, lubang ya. Ini. Atas bawah ini biasanya kan hanya ada satu. Ini sekitar 2 oktav lebih ya atau kurang. Holes bawah. Harmonika ini sifatnya sangat pribadi, privasi sekali. Gak bisa dipinjam-pinjamkan ke orang, itu gak bisa. Pakai sendiri, apalagi di masa pandemi seperti ini ya, bahaya sekali. Oke, ya mungkin teman-teman ada yang penasaran kayak apa sih isinya ya. Kita lihat ya. Agak lama, nggak apa-apa ya. Harmonika diatonik jenisnya yang ditala disetel ke nada C. Jadi kalau mau main gitar itu biasanya yang paling utama ya pakai kunci C. Oke, kita buka ini ya. Apa sih ini bahannya? Aluminium logam seperti seng. Seperti seng untuk pelindung casing ini. Kita lihat dulu. Seperti apa ini? Saya juga biasanya suka penasaran kalau ada harmonika itu. Pernah dulu ya. Ini sudah saya buka ini. Seperti ini. Komponen dalamnya ini. Ini ada dari bahan kuningan. Kuningan untuk memisahkan ya udara yang ditarik ditiup begitu untuk pengeluaran resonansi begitu untuk menghasilkan bunyi. Ini ada plut bulih kecil sekali, ini halus, sangat halus kecil, yang disebut red plate begitu untuk keluar masuknya nada. Ini terlihat sekali ya dari nada paling bawah naik kecil segini. Kita lihat nadanya. Wow, mentok. Ini nada C-nya ini. C sama dengan Do. Oke. Harmonika ini memang harus dirawat ini. Sering kita harus merawatnya. Seperti ini bahannya kuningan. Kuningan untuk plat ya, plat buluh, setelahnya ada lubang menyaring. Jadi lengkungan yang
ukurannya tidak sama. Ini untuk mengatur nadanya dari sini. Oke. Oke, nanti kita pasang lagi. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Terima kasih sekali ya. Semoga sukses buat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.